wabarakatuh. Terima kasih buat peneraju agenda, barisan pener hakim yang arif lagi bijaksana. Bisa sutamia madah bicara, dakwah Nabi Harun dan Musa. Mari dengarkan bersama. Nabi Harun bin Imran berketurunan Nabi Yaakob bin Isha alaihi salam. Baginda merupakan abang kepada Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Fir'aun, baginda diutuskan buat saudaranya Musa menjadi teman, menyeru Bani Israel yang dalam kesesatan agar kembali kepada ajaran Ar-Rahman. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari kakakku, iaitu Harun saudaraku. Surah Tuha ayat 29 dan 30. Ya kawan-kawan, membantu perkembangan Islam satu kewajipan. Lihatlah bumi Syria, Palestin dan umat Islam rohingya. Kesengsaraan mereka sangat menghiburkan. Marilah kita lahirkan simpati dan menunjukkan bantuan buat mereka. Rakan-rakan sekalian, Raja Fir'aun seorang yang kejam, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Musa dan Harun sedarkan kaumnya hanya Allah, Tuhan yang Esa. Tidak ada kuasaan lain selain aku. Itulah kata-kata Fir'aun dengan angkuh yang tidak mengakui kebesaran Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami telah perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka yang mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Surah Taha ayat 56. Ingat kawan-kawan, sesungguhnya Allah Maha Besar dan Maha Berkuasa. Lihat sajalah bagaimana kekejaman pemerintahan di Timur Tengah yang akhirnya menamatkan kekuasaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, semasa Nabi Harun dan Nabi Musa menyampaikan wahyu Allah agar membawa kebenaran dan meninggalkan kesesatan, mereka berhadapan dengan Fir'aun berbekalkan bukti-bukti kerasulan mereka. Firman Allah yang bermaksud, dan kami telah menganugerahkan kepadanya kebahagiaan dan rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Akan tetapi, perintah dikeluarkan Fir'aun agar Nabi Musa dan Nabi Harun beserta pengikutnya segera dihapuskan. Walau bagaimanapun, dengan pertolongan Allah SWT, mereka berjaya keluar daripada Mesir. Maka, selamatlah mereka dari cengkaman Raja Fir'aun zalim itu. Tiba-tiba Musa bermunajat 40 hari di Bukit Tursina. Kepada Nabi Harun amanah ditinggalkan menjaga kaum dari kesesatan. Namun, Bani Israel kaum yang degil sekali. Tiada Musa berpaling mereka menyembah patung buatan Samiri. Derhaka mereka pada ilahi. Masya Allah, larangan nasihat Nabi Harun tidak ikuti. Firman Allah maksudnya, sesungguhnya kami telah memuji kamu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Surah Taha ayat 56. Lembut dan sabar Harun Ingat kawan-kawan, jagalah iman, tetapkan pendirian. Lihatlah bagaimana pahaman Islam liberal sedikit demi sedikit mula menghuni jiwa-jiwa yang kosong dan inginkan dampingan. Akan tetap juga terpesong dari landasan iman. Maka berhati-hatilah wahai para mukmin sekalian. Warga dewan yang dikasihi,
Semasa ketiadaan Nabi Musa, Nabi Harun menyampaikan wahyu. Nabi Harun telah diuji dengan tindakan sesat oleh kaum bersamanya. Sebilangan mereka mengutukkan Allah dengan menyembah anak lembu yang diperbuat daripada emas. Sambil juga memperdayakan mereka dengan menjadikan patung itu sehingga boleh berkata-kata. Kami tidak akan tinggalkan patung ini sehingga Musa kembali. Degilnya Bani Israel. Terkejut Musa apabila kembali melihat kaumnya menyembah patung sapi. Nabi Harun terus dimarahi. Amanah diberi tidak dijagai. Firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla tattabi'ani afa'asaita amri. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah kamu sengaja menderhaka perintahku? Surah Toha ayat 93. Lembut dan sabar Harun bersuara. Dari cerita degilnya kaum mereka, kemarahan Musa mulai reda. Mohon ampunan Allah juga saudara. Ya kawan-kawan, kelembutan, kesabaran benteng kemarahan. Kerana tiada sifat sabarlah berlaku pembunuhan di kalangan keluarga. Bapa membunuh anak, suami menikam isteri, malah ada cucu yang mengelar neneknya. Astagfirullah, mohon Allah izinkan sabar dalam hati kita hambanya. Para hadirin sekalian, selepas itu, Harun Musa terus bertindak sambil dihalau kerana khianat kaum yang sedar. Insaf dan taubat mereka yang engkar terus dilaknat. Ya, golongan yang negeri telah dibunuh. Itu petanda taubat mereka tidak diterima. Firman Allah maksudnya, kemudian kami maafkan kamu. Setelah itu, agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 52. Begitulah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa memimpin kaum mereka agar tidak sesat dan sentiasa mengikut ajaran yang terkandung di dalam Taurat. Dakwah Nabi Harun sentiasa dilaksanakan sehinggalah beliau telah wafat pada usianya 122 tahun. Demikianlah kisah Nabi Harun. Ya kawan-kawan, jadilah kita hamba yang beriman. Ingatlah, bertaubatlah sebelum terlambat agar hidupmu mendapat berkat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.